sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara, dan saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. '98 sebetulnya adalah kisah kemenangan formal mahasiswa menghancurkan rejim Orde Baru dan ditandai oleh turunnya Soeharto. Jam 98 mahasiswa kayak kobe udah tinggal pergi gitu. Ini ada rezim turunin, tapi saya tinggal pergi, nggak diurus gitu loh. Abis ini mau diapain gitu. Ketika Soeharto jatuh, perubahan itu kemudian di take over oleh elit politik gadungan yang kemudian mengendalikan arah perubahan itu. Ambil alih kepemimpinan! Ambil alih kepemimpinan DPR! Ambil alih kepemimpinan DPR! Ambil alih! Ambil alih! Ada situasi lebih baik, ada cuaca yang lebih baik, ada udara yang lebih segar, ya. Tapi kemudian berhembus saja dia hilang lagi. Kan kita bisa lihat, pelan-pelan kan ruang-ruang kebebasan itu mereka ambil kembali. Tuh. Kami merasa bahwa negara menunggu kematian kami keluarga korban satu persatu. Kalau dulu itu kekuatan pro-demokrasi dikalahkan oleh M16, sekarang ini kekuatan pro-demokrasi kalah oleh 16M, kalah oleh uang. Saya terima, dikatakan bahwa reformasi gagal. Hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya heran kalau orang yang mencuri ratusan juta miliar itu kayak enak-enak saja. Tapi kenapa yang ditayangkan di media itu hanya mencuri pisang, hanya mencuri bambu, ditahan, disidangkan. Kekerasan ternyata masih terjadi. Dampaknya sama, menciptakan teror buat sebagian masyarakat, menciptakan ketakutan, rasa tidak aman, dan seterusnya. Menurut PBB, kita itu nomor 4 paling menarik di dunia sebagai tempat investasi. Yang terjadi sekarang adalah pemiskinan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak proper. Sekian ratus undang-undang adalah produk titipan asing yang mereka legalisasi, kemudian menjadi peraturan dan mengikat kepada semua orang. Negara seringkali tidak hadir pada saat dibutuhkan dan hadir pada saat tidak dibutuhkan. Yang kita lihat sekarang adalah penjelmaan Orde Baru jilid kedua sebetulnya. Ada 200 sekian juta orang Indonesia yang kita nggak tahu siapa yang kira-kira akan layak. Kita nggak punya negarawan, nggak ada politisi kita yang memang berpolitik untuk mengelola negara. Ini kelihatannya aja lebih bebas, lebih demokratis, tapi sebenarnya ini lebih busuk gitu loh. Jangan lupa Wiranto yang bertanggung jawab terlibat dalam tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2. Jangan lupa Prabowo yang harus bertanggung jawab karena dia terlibat dengan kasus penculikan. Bagaimana dengan Abu Rizal Bakri karena dia harus bertanggung jawab dengan Lumpur Lapindo.